pakai si Andri. Nih, si Andri. Apa kira orang buruk pula? Belum. Nak kira. Makan buah-buah kayu sekali, bagi sendiri lepas aja, putih lagi buah, belum makan, buah-buah tak pakai dulu ya. Tapi, buah sudah apa-apa makan, belum pergi buah pula. Belum pergi buah ke luar. Dia kena, ni ada identiti dia, dia kena identiti dia. Paling tinggi sekali nanti, ada identiti dia. Pas punya kera nak beruk dia. Kalau kera tu nak jadi beruk dia, kera tu lah yang kuasa nak jadi buah beruk nanti dia. Kerak ekor dia, dia kena saya beruk tu. Dia telah kera dia ekor kuda. Dia tak panggil beruk ni juga, dia kera panggil kera ekor kuda. Jadi kera ekor kuda kan panggil beruk juga. Kan punya benzo ya, kan tak beruk juga ya. Ya kera, dia ekor panggil ya beruk. Dia ekor mana, pas kera dia masa nak beruk kan beruk. Nak saya beruk beruk lah. Nak saya kali nak buat beruk. Dia kerak ekor dia, dia lepas pun dia tengok kata, lah kera dia, dia kerak ekor kuda, dia kerak ekor kuda, dia kerak ekor kuda. Tapi tak ada jiwa yang nak sama orang kuda. Itu dia, betul. Jadi kalau manusia pun, manusia, 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 dua jenis nak kuda tu, dia boleh-boleh, kita panggil kata, sebab kera ekor kuda kan. Tak, kera ekor kuda. Haa, apa hal kalau kita tahu, duk dengan dia, duduk dengan dia, duduk makan dengan dia, duduk kerja dengan dia, jiwa bersama dia, tu apa yang kera ekor kuda. Ingat hati kalau kera asal kata kera ekor kuda, dia lho. Kera ekor kuda. Lepas tu, noyak hati kita lagi, pakai identiti kuat, kan? Identiti kuat. Burung, burung, burung agak dengan burung tu, eh? Burung gagak dengan burung tu. Kita boleh kenal mana, sekian mana burung gagak tu. Cuma ada tempat bezo dia tahu. Kita sama kita. Apa ni, kita sama kita. Besar sama besar, suka je tu. Tapi kejek tak suka. Kalau ni kejek tu, tu kejek as. Eh, gagak dia kejek as. Kalau ni kejek tu, tu ni. Dia tak suka kejek je. Tua supo, tapi kalau hijau supo, tapi kalau kucing supo, tapi kalau palo supo, kaki supo, bulu supo, kaya supo semua. Tapi, dia kuku tak supo. Tak sah aja, aja aku tak kuso. Wudu, wudu apa? Wudu, ni wudu, tak sah aja, tak aja, aja kuku, tak kau aja kuku, tak kuku. Pasal apa? Wudu ni. Wudu ni dia lihat. Wudu, dia lihat. Wudu. Dia malah. Wudu ni dia malah. Lihat. Kalau gitu di mana saja gagak buat saya, di situ dia telah. Dia pergi cari, bubeng cari di mana apa gagak. Dia malah dua gagak. Malah orang umur, malah hewan. Malah hewan. Malah buat saya, dia malah hewan. Lepas tu dia jalan lagi. Dia jalan tengok mana telur buat kagok telur buat lagi. Dia makan-makan telur kagok, dia kecek telur dia. Nih. Dia ke telur dan telur tak ada sakit kagok ni. Dia ke telur dan sakit kagok. Lepas pada tu, kagok pun gaya lah. Gaya sampai tetap. Gaya sampai tetap. Buat sampai ke tetap tu, hero pula. Kagok sendiri pun tak kenal juga, dia kata kanu dia juga. Pego, suara upe, apa-apa, pesawa, upe, tarik, gitu. Apa dia hajar aku kau? Mau dia kata, dia punya. Tak upe, ada. Mereka kata, tu kan? Apa, aku tengok kali, pro, enggak, dia lagi sama kita itu, dia enggak, dengar. Tu no, yang kata, cek. Pancang dia dek. Dia tu identiti dia kuat tak walaupun di hengkeh, walaupun di belah, walaupun di tengah, walaupun di didik, tak ada. Tak ada. Raja aja aja aku ana pun tak aku aku itu. Tak jumpa dengan manusia. Manusia ni kadang-kadang tak ada hampir. Tak ada hampir.
kalau galih, kalau tinggal lagi ke Malaysia, tak ada hari mudah jumpa kecik. Ada warga apa ni? Alah bunyi hilir. Oh. Itu pasal dia Malaysia. Kalau hendak ke Bakok, tak ada hari mudah jumpa. Itu lah jalan penai. Dia lah kentian orang Melayu. Kalau tiba-tiba penai matur. Tak nak faham mana dah kecik Melayu. Ah, tunduk. Kalau duduk di Arab, no? Kalau di Arab, dia bahasa kata dia bahasa Arab. Kalau hidup Bakok, dia bahasa dia orang dia bahasa kata identiti Bakok. Kalau hidup di Malaysia, dia bahasa dia identiti Malaysia. Kalau hidup di Mekah, dia bahasa dia identiti Mekah. Dia kalau hidup mana pun, dia bahasa identiti itu. Hatta dia hidup Pakistan, dia bahasa dia orang Pakistan. Kalau dia hidup Pakistan, no? Dia mudah. Manusia kita lah orang yang paling mudah sekali. Mudah tukar identiti. Inilah tujuan saya orang yang tadi orang kata jangan mudah. Kue-kue kita boleh pontang lagi dah. Kita boleh bertahan daripada pokok kita, daripada identiti kita tu. Bakit Nabi Muhammad satu-satunya untuk mempertahankan bangsa Arab, mempertahankan Arab. Umar. Itu kan Muhammad itu satu-satunya perjuangan nasional Arab. Bangsa Arab tiba itu kan dijajah. Itu dia bagi strategi perjuangan Nabi Muhammad. Kita lagi pada strategi perjuangan Nabi Muhammad. Jadi, strategi pada perjuangan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, dari strategi dia adalah letakkan perjuangan nasional Arab. Dan perjuangan nasional Arab. Allah Subhanahu wa taala percaya. Allah percaya Muhammad ni gak wau bangsa dia. Kerana itu Allah berfirman kata, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Lah uksim. Lah uksim. Aku benar-benar bersumpah. Allah mengajar Nabi Muhammad. Dan Allah mengajar Nabi Muhammad. Aku benar-benar bersumpah. Kau dengan ini balak, dengan ini. Aku benar-benar bersumpah punya ini negeri. Lah, aku melihat negara. Mana negeri? Yaitu negeri. Maka, aku bersumpah. Wallahi hadzi. Demi Allah. Bumi ini. Apa itu semua nama ini? Wa anta hillum bihadzal balad. Bersumpah mana itu? Mu. Lahir sini. Buat aku ni lahir di sini nak kau ini. Buat anda tak hilang di hadapan. Kamu lahir di sini. Untuk diri ini. Bukan nak kau. Dan Allah mengajar anda amat. Lah uksimu di hadapan. Kamu benar-benar bersumpah. Uksimu di hadapan. Buat anda tak hilang di hadapan. Dan kamu bertepat di negeri ini. Di negeri ini. Wawah lidai wama walad demi bapa wama walad dan anak-anak, demi bapa dan anak-anak, demi untuk mempertahankan bapa dan anak-anak. Bagaimana orang-orang suatunya saya kata malakum la tuqatilu nabi sabillahi wal mustadafina minal rijal wal nisa wal wildan. Kenapa kamu tidak sanggup? Malakum la tuqatilu nabi kamu tidak sanggup bertahan, tidak sanggup berperang. Sedangkan anak-anak kita malakum la tuqatilu nabi sabillahi wal mustadafina. Sedangkan kamu tertindas. Sedangkan kamu itu tertindas. Bangsa kamu itu tertindas. Kena kongkide ketindah orang ini.